Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Untuk video kali ini, aku bakal ngerubah dinding lagi. Kenapa sih? Kok hobi banget ngerubah dinding terus? Jadi memang sebelumnya di kamar utama ini tuh sudah pernah aku makeover dari warna putih menjadi pink palette seperti yang ada di belakang ini. Dan kemudian sekarang mau aku rubah lagi. Kenapa? Karena banyak banget permasalahan di dinding ini. Jadi si dindingnya itu nggak rata sempurna, jadi dia kayak ada jamurnya dan kayak ada gelombang-gelombang air yang nggak rata banget, dan itu tuh nggak enak dilihat. Jadi akhirnya setelah mencari-cari aku dapet solusinya. Pengen tahu nggak solusinya apa? Kalau kalian penasaran, jangan di skip-skip videonya, tonton terus sampai akhir. Dan bagi kalian yang baru ketemu YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial yang kalian punya. Dan juga jangan lupa untuk tekan tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi gratis setiap kali aku upload video baru. Nah, solusi yang mau aku kasih, ini dia. Aku dapat paket besar banget dari Java Wallpaper. Kalian bisa lihat nanti di Instagram di @java_wallpaper. Kalian mau tahu nggak isinya apa? Kita unboxing dulu. Nah, ini dia isi dari paketnya. Dia adalah wall foam. Ini batak polos. Untuk ukurannya sendiri dia 70x77 cm. Nanti kalau misalkan kalian mau, kalian bisa langsung konsultasi aja dengan Java wallpapernya. Misalkan dindingnya ukuran 3x3, berarti nanti tinggal diukurin sama adminnya. Ini aku pilih yang polos, ini seri terbarunya, jadi nanti bakal lebih minimalis ya untuk hasilnya. Nah, ini dia bata foam yang bakal aku nanti pasang di dinding belakang ini. Jadi aku sengaja pilih yang polos karena mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan bata foam ini, dengan yang emboss itu. Jadi kalau aku sekarang pilih yang polos, ini motif yang terbaru dan aku melihatnya ini lebih minimalis ya. Sebelumnya aku pernah juga beli dengan harga yang di bawah dari Java Wallpaper ini, tapi menurutku itu nggak recommended banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang pasti-pasti, udah pastinya pesen di Java Wallpaper aja. Karena pengalaman aku udah mulai dari wall panel, vinyl sticker, dan terakhir ini bata foam ini, semuanya nggak ada yang failed, semuanya high quality. Dan kalian juga nggak perlu takut tipu-tipu karena dia trusted banget. Langsung aja ke Java Wallpaper, itu udah yang paling TOP, udah langganan aku banget. Oke? Dicatat. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Pertama-tama, ini aku bakal gunting dulu ujung-ujungnya si bata yang kecil-kecilnya ini. Jadi nanti aku bakal ambil si yang kecil sisa-sisanya ini biar nanti hasilnya tuh lebih natural dan kekunci gitu loh. Jadi nggak ada apa ya, nggak kelihatan gitu kalau tempelannya. Nah, untuk yang pertama ini aku gunting frame-nya tanpa nut. Jadi untuk sisi yang kanannya aku gunting, si nut-nya tuh nggak ikut digunting. Jadi nanti biar ketemu, nanti sisi yang sebelah sana dibalik, jadi nutnya ikut diambil gitu. Nah, jadi kalau yang tadi pertama kali itu digunting, nutnya disisain. Jadi kita cuman gunting si bata yang kecilnya itu
Sekarang kita gunting dengan natnya. Jadi nanti kalau misalkan disambung itu bakal matching gitu. Jadi untuk setelah digunting, dia si sisi satunya, natnya tuh full di sini. Karena yang diguntingnya tanpa nat. Nah, untuk sisi satunya dia kebalikannya. Jadi dia natnya habis. Di sini dia natnya habis. Tuh, kelihatan ya. Ini habis. Jadi nanti biar ngunci gitu antara si bata satu sama bata yang satunya. Oh iya, maaf ya teman kalau kualitas gambarnya nggak sebaik sebelumnya, karena ini diambil pada malam hari, jadi agak sedikit-sedikit buram. Nah, ini tahapan pertama, aku buka dulu si stiker di belakangnya, tapi nggak semua, jadi biar nggak nempel dan lengket, jadi aku hanya buka sedikit aja untuk mastiin pas dulu di dindingnya. Kemudian kita tempel-tempel gitu, rekat-rekatkan di dinding. Setelah udah pas, baru deh kita buka perlahan si stiker yang ada di belakangnya sambil ditekan-tekan. Dan ini tuh serius mudah banget untuk pemasangannya. Sesimpel itu, semudah itu, tapi hasilnya maksimal banget.
Tada! Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai pemasangan wall foam bata polosnya. Gimana nih menurut teman semuanya? Bagus kan? Langsung deh kamar aku kelihatan lebih terang, lebih bersih, dan lebih luas. Untuk dinding yang aku pasang wall foam ini ada 3 x 3,5 meter dan yang aku butuhkan sebanyak 24 piece wall foam bata polos. Ini dia hasilnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi dan inspirasi buat teman semua. Thank you for watching. See you the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.